MasyaAllah, ini buat jaman di rumah yang baru bergabung, kita ingetin lagi nih Cak, ini tema kita hari ini bagus banget buat kita pelajari. Apa sih temanya? Temanya adalah apakah, apakah penghuni surga, surga dan neraka sudah ada? Betul. Apakah penghuni surga dan neraka sudah, sudah ada? Sudah ada. ada belum Bu? nah nggak tahu oh, kan dan tadi di segmen sebelumnya juga sudah dibahas oleh guru-guru kita ya kak hmm. ya bahwa surga dan neraka itu memang diciptakan ah. untuk apa untuk mentes nih Di antara kita siapa sih yang benar-benar beriman kepada Allah swt dan, dan juga walaupun kita memiliki keimanan hmm. sebiji zarah, insya Allah kita bisa diselamatkan Allah amin. dari amin. api neraka amin. dan, dan juga tadi Ustadz Kafir udah mengi, uh, Ustadz Kasif, Kasif sudah mengingatkan mm -mm. bahwa lembutkanlah hatinya Bener. jangan terlalu banyak ketawa nanti kalau kebanyakan ketawa jadi keras nggak bisa dikasih tahu ah. ya Ustaz Kasif Her ya. Yang bikin penasaran nih sebenarnya katanya nanti seluruh manusia masih memiliki iman akan masuk ke dalam surga memang benar. Pertanyaannya adalah apakah benar bahwa ada selain manusia ada juga makhluk lain yang akan masuk ke dalam surganya Allah atau penghuni surga. Langsung aja saya mau nanya sama Ustaz Kasif Her aja deh. Ustaz Kasif Her tepuk tangan kembali buat Ustaz Kasif Her guru Karena kita. Nama saya sering salah disebut Mbak Caca nah. kayaknya saya mau ganti nama. nama, nama. Nanti Ustaz. nasi kuningnya e, yang bikin. Nasi kuningnya yang bikin. Itu artinya saya paling adore nggak, sama saya Ustadz. Saya punya anak laki-laki namanya mm -mm. Suhaib. Oh. Dan di antara sunnah nabi ini pemirsa yeah. kita memberikan lakop kepada seseorang dengan nama anaknya. Masya Allah. Jadi manggil saya biar nggak salah Abu Suhaib. Ah. Abu Suhaib. Ah, Ustadz Abu Suhaib <tid> silahkan. Kalau anak-anak anak. -anak, anak, anak <tid> Abu Rafa. Wah, Abu Rafa. Ah, Masya Allah. Jadi Abu. <tid> Aba Naura. Abanya Naura. <tid> 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 Silakan Ustaz. Gak nanya katanya gini. <tid> <tid> ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepatan buat Ustadz Maulana. Uh, Jamaah Islam itu indah yang saya sayangi yang saya cintai semoga bukan hanya di dunia kita dikumpulkan Allah tapi di surga kita dikumpulkan Allah bersama. Allahumma jma'na fil jannah ya Allah, kumpulkan kami semua di surga. Apakah ada makhluk yang masuk surga selain manusia yaitu jin? Jawabannya ada. Karena jin adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala berikan akal, berikan nafsu sama kayak kita, tapi jin bedanya nggak kelihatan kita kelihatan, jin bisa ngelihat kita kita bisa ngelihat jin nggak? Ah, masya Allah. Tapi ada nggak orang yang punya penyakit bisa ngelihat jin? Nah, itu penyakit bukan ke, ke kelebihan tapi kekurangan. Karena pada sejatinya kita nggak bisa ngelihat jin alamnya beda. Tapi jin diperintahkan Allah untuk masuk Islam. Rasulullah SAW berdakwah kepada jin sampai turun Quran surat Al Jin. Ini menandakan bahwasanya jin punya kewajiban masuk Islam. Kalau dia nggak masuk Islam, nanti masuk neraka. Berarti jin masuk surga atau enggak? Ada surga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, di min al wal ins. Allah Subhanahu Wa Taala sudah siapkan neraka jahannam. Buat siapa Allah siapkan neraka jahannam? Buat manusia dan jin. Jadi kalau ada jin yang masuk neraka jahanam, berarti ada juga jin yang masuk surga. Siapa jin yang masuk surga? Jin yang beriman kepada Rasulullah, jin yang mengamalkan Islam, jin yang menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, dia masuk surga. Surganya sama enggak sama kita? Nah, Di sini ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Tapi saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan surganya berbeda dengan surganya manusia. Karena di dunia juga kita alamnya berbeda. Dia alamnya nggak kelihatan, kita alamnya kelihatan. Makanya kita jangan sampai minta tolong sama jin. Karena alamnya beda. Kalau kita minta tolong sama jin, ya apalagi sekarang ada film namanya Aladin. Dielus-elus teko, keluar jin. Kemudian jin itu ngomong apa? Minta tolong apa aja sama saya, saya akan penuhi. Padahal kalau kita minta tolong sama jin, kita bukan masuk surga, masuk neraka neraka apalagi minta ke dukun jin yang sudah bersyirikat dengan dukun kalau kita nanya aja sama dukun maka kita juga bisa masuk neraka Rasul sallallahu bersabda man atta au kahinan fasalahu an bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad eh kalau engkau nih pergi ke dukun dukun itu bersyirikat kepada jin kemudian engkau nanya sesuatu engkau percaya sama informasi daripada dukun maka engkau telah kufur dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Udah enggak usah mikirin alam jin yang kita pikirin diri kita, salat kita benerin soal Quran kita bacaannya tajwidnya tahsinnya murojaah tadabur Quran karena apa Quran inilah yang paling cepat masukin seseorang ke surga kalau pengen masuk surga jalan tol cukup dekat sama Al-Qur'an makanya doanya Nabi Muhammad SAW apa agar hati ini bahagia agar hati ini dimasukkan ke dalam surga Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi ya Allah jadikan Quran sebagai pembahagia Allah. hati saya amin, amin. amin Allah jadikan Quran itu sebagai Aduh. pembahagia hati. Ah. Hati saya. Hati Jadi selain saya. obat juga bisa menjadi Karena pembahagia. ada orang kan baca Quran baru satu ayat aja udah ngantuk. bener. Itu kenapa, bener. Tuh, saat itu kenapa tuh Ustaz? Itu kenapa tuh? Iya, berarti kan gangguan banyak setan, banyak oh. gangguan. Ditempelin terus matanya Syaitan Setan itu sifat. Setan ah. itu jin. jin. Setan itu sifat dari jin yang membangkang kepada Allah. Astagfirullah. Gitu. Harus juga dilawan ya tuh ya. Harus dilawan. Harus dilawan. Harus dilawan. Oh, kalau manusia juga membangkang sama Allah namanya setan juga dia dari golongan <laughs> manusia. Jazakallah khair, kasih banyak Ustaz. Banyak kasih foto penjelasannya, Nani. Kita mau kasih kesempatan buat bintang tamu kita nih. Silakan, Kak, Jin, mau, Jen nanya apa nih, Kak? mau tanya, apa nih mau tanya, mau tanya, mau tanya, nih kalau misalnya. Misalnya kita masuk surga tuh kan Amin. katanya akan dijamu dengan makanan-makanan yang oh. enak. Oh. Itu makanannya makanan apa aja? Oh, langsung nyolek sebelahnya. Hmm. Makanan boleh deh. apa deh. aja? Sebelahnya oh, jawab, deh. jawab ma, boleh ma. deh. Iya, ya bener -bener, bener -bener. Maas, ya. gitu. oh, iya benar-benar. Iya, benar-benar. Iya, benar-benar. Moto aja apa foto banget? tau banget. Eh, moto banget. <laughs> moto banget. <laughs> moto kalau saya jawab nggak bisa, tapi menurut Kitab Quran dan Hadis, hmm. terutama dari Hadis Bori Muslim, bahwasanya makanan ahli surga itu adalah sejenis daripada min ziyadati kabadil hud. Min ziyadati kabadil hud, apa itu? Hmm. Hatinya ikan, sama Wah. hatinya sapi. Tapi jangan dibayangin sapi kayak di dunia, ama ikan di dunia, jangan dibayangin. Karena apa? Arjana tuh malah ainul roh'at, wala'uzudun, samiat. Do you understand? Nah, bawah sorga itu makanannya semuanya disediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Yang jelas adalah tujuh ribu kali lipat lebih nikmat daripada ikan Allah. dan sapi. Jadi lapar kan? Ini makanan yang pertama kali ini ya. Nah, pertama kali itu ikan ama sapi tapi atiknya. Ya, Berarti ya, ikan awal. suka sama ati. Ah, Cacau. itu cocok ya. Nah. Kalau di dunia jangan makan nasi. ada sambal juga sambalnya terenak tujuh ribu. Oh, iya, 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 pasti iya, iya, yang jelas. Ya iya, iya. masya Allah, masya, masya Allah. Allah. Udah, ya, kalau udah ya. surga udah gak kebayang. Udah gak kebayang, udah mau terkadang teringat, teringat di hati Masya tidak oh, Allah. Pokoknya begitu lah bukannya ya. Allah, Allah. terima kasih banyak. Udah oh, cukup Kak Jin? Oh, jelas ya. Oh, okay, Makanya bye. kita berlomba-lomba Insya insyaallah kita semua yang amin, ada di amin, sini amin, nanti amin, Allah kumpulkan sama-sama di surga. Amin. Amin, amin ya rabbal ya alamin. Nah, tapi nih kita lanjut lagi nih ya Cah ya. ya. namanya manusia kan kalau akan ada nama hisapnya, nah, hisap, hisap ya. hisapnya dalam arti pengertian apakah nanti dia masuk neraka atau dia masuk surga tergantung Betul. dari amal perbuatannya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Apa tuh? kalau kita manusia dihisap, apakah hewan-hewan itu juga akan dihisap nih? Ya Allah juga. Nah, gimana tuh? Dan yang ini kali ini aku pengennya dijawab langsung oleh Ustadz yang paling ganteng. Woi, masya Allah, masya Allah. Ini katanya kayaknya mengundangkan. Maaf, kalau Ustadz yang paling ganteng saya jemput. Maaf pak, sebelah sini. Silakan. Tepuk tangan dong guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Menarik sekali acara kita hari ini di Islam Tindak karena membahas tentang sorga dan neraka yang meningkatkan keimanan kita karena perihal tentang sorga dan neraka adalah sesuatu yang gaib dan tetap kita harus beriman terhadap yang gaib sebagai hadiah buat kita dan pembalasan nanti kelak di hari kemudian. Karena kadangkala orang memandang remeh tentang sorga dan neraka karena menganggapnya ah belum, belum, nanti aja, hati-hati. Ternyata bukan saja manusia yang dihisap. Tapi termasuk binatang pun dihisap. Bahkan cara Allah menghisapnya dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 38 yang artinya tidak ada binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang melainkan eh, dengan kedua sayapnya melainkan umat itu juga seperti kamu tidaklah kami alpakan sesuatu dalam kitab kemudian kemudian kepada Tuhannya mereka diimpun Kata Ibnu Abbas dalam eh, tafsir eh, Ibnu Kasir disebutkan semua makhluk akan diimpun sampai lalat pun akan dikumpulkan untuk apa? Untuk dibangkitkan dengan tujuan untuk dikisas. Apa maksudnya dikisas? Dibalas. Dibalas. Tapi bukan karena syariat balasan bukan karena balasan syariat karena tidak melaksanakan salat ibadah bukan karena terjadinya kezaliman antara satu daya lainnya. Contoh, ada kambing bertanduk, dan kambing tidak bertanduk, kemudian dia di waktu di dunia, maka nanti dibangkitkan dalam keadaan yang adil, supaya terjadi kisah antar mereka. Setelah selesai, mereka pun dijadikan tanah kembali. Makanya, orang kafir berkata, "Sekiranya kami jadi tanah, karena melihat isapnya." binatang dengan mudahnya, setelah diisap langsung jadi tanah, sementara manusia setelah diisap, disiksa ada yang abadi di neraka ada yang disiksa terus-menerus, makanya pada saat itu orang kafir melihat binatang diisap seperti itu, dia berkata seandainya kami bisa jadi tanah juga seperti binatang itu ah, inilah hati-hati makanya para yang pencinta binatang, salut saya ada yang masuk surga gara-gara memberi minum anjing kan tapi ada yang masuk neraka gara-gara tidak memberi makan kucing itu, karena kucingnya diikat dan tidak membiarkan kucing itu mencari makanan. Nah, sehingga wanita soal ini, wanita ahli ibadah ini masuk neraka disebabkan karena kucing, binatang akan menjadi makhluk pertama yang menjalani kisah. Jadi kelihatan yang di, diisap dulu adalah apa? Binatang-binatang bahkan disebutkan dalam satu ayat kitab bahwa ada 10 binatang yang masuk surga. Nah, siapa burung gagaknya uh, kabil habil yang mengajarkan tentang apa kuburan burung gagak burung utut nabi sulaiman nah, kemudian khimarnya nabi uzair kemudian serigala nabi yusuf Kemudian ikan pausnya Nabi Yunus Masa suruh Itu lumba-lumba Oh iya ya Iya <girin> <Ia> juga ya <girin> Jadi semua Bahkan ontanya Nabi Soleh Suara ontak gimana Ustaz? kipir oh. kipir, <laughs> oh. Ustaz kok tahu sih suara otak? Iya <laughs> aku pernah minum kencingnya. <laughs> Ada ya Allah. Tapi intinya adalah semua akan kena akan isab. Isab. Makanya hati-hati yang -hati hmm. menyiksa binatang. Allah. Akbar. Tidak boleh membunuh binatang pakai api. Nah. Betul betul. Kasih minyak kemudian semut. banyak semut, kemudian dibakar, itu nanti akan minta pertanggung jawabannya. Ibu-ibu oh, no, ya nih Allah. yang lagi nonton, lagi cuci piring, nyetrum nyamuk jangan sebut itu dulu ya <tuk> dulu <tuk> Ada ini apalagi lagi Durasi udah nol nol ya, nah. ya, ya, ada ibu-ibu ya, ya. lagi nyuci piring hmm. terus ha. ada apa Terus banyak itu air semut, semut. Semuanya, kemudian air cucian Disirang. langsung disiram dibuang aja oh ada jawabannya padahal ada semut pasti semut itu berteriak tsunami <gat> oh, <tun> oh, bener -bener. ya benar 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 Ah yang punya hewan juga di rumah harus harus dikawinkan tidak boleh memelihara hewan satu jenis nah harus dua ini nasihat dari Ustaz Arifin Ilham dan jangan dikebiri juga tidak boleh Iya, tidak boleh dikebiri kasih kesempatan untuk nikah ya udah dibilangin ya, udah habis waktunya. <laughs> Makasih banyak Ustaz. Ustaz. banyak Ustaz. Terima ya, ya. ya, ya, kasih banyak. Terima ya Iya nanti kita ya. bahas lagi nanti ya Allah. Lagi. Seru banget nih jamaah jangan ah. kemana-mana. Abis ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang surga dan neraka. Benar dan mereka baru akan tahu nih apakah benar surga dan neraka itu udah ada atau belum nih setelah Betul. ini. Lanjutkan nah. juga nanti akan ada mulutan Al-Quran yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Syam. Betul jadi jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah. iya yeah. Oh Jamaah. Yeah. Alhamdulillah.